Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ituku ya? Semoga kabar baik, sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Nah, di mana pada hari ini kita sudah berada di hutan lagi guys ya. Ini. Di sini kita mau menjelajahi lembah air ini ke atas. Siapa tahu di atas kita menemukan air terjun ya. Ikuti terus vlog kita di channel Andi Pemburu Wisata Alam atau channel Pemburu Wisata Alam ya. Di sini kita berdua hari ini, saya dan adik saya itu. Nah, melambai-lambai tangannya sana. Langsung aja kita menuju ke atas guys. Di sini airnya sangat jernih guys. Ini lumayan tinggi air terjunnya. Air terjunnya. Di sini kita sudah menemukan air terjun ya. Pas tepat di depan kita ini. Tuh. Hah? Dalam ya. Lewat atas kayaknya lah, atas bisa. Baru aja kita masuk dari perpinggiran lahan masyarakat ya, lahan karet. Dan ini perbatasan hutannya sebelah sini. Kita udah menemukan air terjun. Ini tebingannya. Sahabat itu bisa lihat sendiri. Tuh. Mari saya coba lewat ke sana. Kita akan melewati kerengan lembah ini atau tebing ini ya. Ke atas ya nanti yang payah kan? Enggak, turun aja turun. Ini untuk lembah batunya guys, tuh kelihatan di bawah sana. Mantap juga tempatnya ya. Nah, seperti inilah situasi di dekat air terjunnya guys. Ada grojokan yang tinggi ini sekitaran berapa meteran ini ya? 10. Nah, sekitaran 10 meteran guys air terjunnya. Ini tempatnya tinggi guys. Kita lihat sendiri di bawah tuh kan. Grojokannya di atas. Langsung aja mendekat ke sini. Masak ya. Bagaimana kalau bang? Mana? Mau kayak terowongan gua ya kan? Iya. Nah seperti inilah guys situasi di air terjunnya. Airnya tuh berkali ya. Hah? Mantep kali air terjunnya. Mantap. Tuh, kita lihat sendiri air terjunnya guys. Ada posisinya di belakang saya. Dan di bawahnya ini guys, seperti kolam ya. Ini kalau dibuka wisata mata paling luas. Itu pilihan kita buat wisata mantap. Buat ini kan, ada tempat-tempat yang gini ya. Kita buat pantai aja, Mas. Ini pasoknya siapa ini? Hah? Apa yang kuat? Kita ini kita minta ini. Jauh kan, tapi kita bangun jalannya ini. Yang mau berwisata kemari bisa guys, ini wisata gratis nih guys. Tapi ini agak ke tengah hutan sedikit ya, perbatasan sama lahan masyarakat, lahan merambung atau karet ya. Saya putar dulu, ini posisi sekitarnya. Oh. Bawah kami seperti ini guys. Emang mantep lah rasanya. Iya. Tuh air terjunnya di barang kita. Sekali. Mana nih? Apa ada di sini kan? Kemarin batunya ya, itu dibuat dari kecil ya. Malam kita aja. Tapi kalau ini nih, ini. Wah,
pulang kan? Iya. Ini kita mencoba mendekati air terjunnya, guys. Di atasnya pun kan nanti tempatnya kan? Kan. Jadi kita naik airnya sana, Wan. Iya. Wow, keren. Mantap. Gelap dalam ke dalam. Ini aslinya air terjunnya tinggi, guys. Dan ini posisi kolaman yang sini gelap, guys. Ada serem juga ya kalau lihatnya. Tuh, begini. Nah, kita lihat sendiri, guys. Ini kalau kita bisa perjelas lagi, nanti kita coba menggunakan kamera belakang ya, biar agar kita bisa lihat view-nya semua dengan bagus. Tuh, ah, gelap guys, asli di dalamnya. Oke, di sini saya mau coba ganti kameranya menggunakan kamera belakang ya. Bentar. Nah, ini kita ganti gunakan kamera belakang. Iya, kayak gua ke dalam air kan? Iya. Tapi udah terkubur guanya nih, Wan. Kali nggak pakai senter kan, ini gua ke dalam ini nih. Itu dulu bang lapasnya itu. Hah? Ini. Mantep kali memang view-nya. Dibersihkan kayunya semua kan? Bolong banget tuh bolong. Oh. Tengok air rembunnya kayak atap tuh. Kami orang banyak sih. Ini guys, yang tampaknya seperti gua di dalam air, guys ya. Ini kedalamannya ini kayaknya ada terowongan gua ke dalamnya, guys. Cuman sini kita tidak membawa senter tadi ya, untuk peralatan yang lengkap. Atau mungkin juga orangnya ini kurang juga ya kalau untuk menjelajah ke sini. Posisinya ke dalam tuh, guys, ada pintu gua masuk dari bawah air terjun ini. Ini. Itu masuk ke dalam sana dan ini aliran sungainya ke sini, guys. Dan ke sana sama sekali nggak masuk air ya. Ini alirannya ke sini. Nah, seperti ini. Emang dalam kali ke dalamnya. Ini bekas pintu gua ini. Bisa jadi ini gua yang tempat ambil juga ini ya, tembusannya. Hah? Gua yang tempat ambil juga. Jangan-jangan ini bekas penutupan duluan. Hah? Ini bekas gua penutupan dulu. Ya, abang kita ingat posisi batu semua ya. Karena kalau di batu ada nanya. Gua dari terjunannya kan mau. Ini guys. Ini kalau bagi yang mau ya, ini untuk buka wisata juga banyak yang apa pengunjungnya nih, guys. Tentunya wisatanya ini pastinya gratis, guys ya. Karena dalam terowongan ini kayaknya kita nggak bawa senter, perlengkapan orang juga kurang ya kan, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam ya. Terutama yang kita butuhkan itu senter, tali ya, dan jangkar ya guys ya, tali jangkar untuk memasuki ke ini guys. Ini sebenarnya ini pintu gua guys. Nanti kita akan mungkin buat video part 2 nya karena di hari ini kita ngonten ke air terjun ini. Kita tidak menggunakan peralatan yang lengkap, yaitu contohnya seperti senter dan tali ya, tali jangkar, peralatan lainnya. Di sini kita hanya menggunakan satu parang, itu pun kita gunakan untuk membuka jalan ya guys ya. Posisi atas seperti ini. Saya coba zoom air terjunnya ya. Nah itu posisi air terjun atasnya. Seperti itu guys ya.
Ini posisi tebingannya juga bagus, guys. Lobang. Ini kan kita punya lampu tripod. Oh iya, lobang. Ini juga ada terdapat lubang-lubang kecil ya, guys ya. Tapi itu lubang apa tuh? Lubang batu bulat ini kan? Hah? Lubang batu bulat. Sangat-sangat itu. Lubang tua kan? Oh, dua. Lubang tua. Oh, masih bunyi nih kayaknya. Ini turunnya dari sini kan? Iya. Ini sini kita terdapat lubang yang sangat bagus ya. Terdapat lubang batu yang bercabang dua tuh. Lampu tripodnya kok nggak sampai nih, kayaknya? Nggak sampai. Panjangnya itu tripodnya? Ke dalam? Nah, gua ambil lagi. Subhanallah, keren kali ya tempatnya. Buset apa lu? Mantap. Kemungkinan videonya cukup sampai sini aja, guys. Terus terus konten vlog kita tetap di channel Pemburu Wisata Alam ya, atau dengan URL Andi Pemburu Wisata Alam. Mantap. Kata kita. Ini kita lanjutkan lagi, guys ya. Di sini kita akan meninggalkan posisi bawah ya terjun ini. Mantap.